Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maktubun fit Taurah. Maktubun iku sing tulis fit Taurah iki dalam kitab Taurat. Jadi sudah ditulis sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada catatan dalam kitab Taurat, man sarrahu anta tula hayatuhu wa yazdada fi hayatihi wa yazdada fi rizqihi falyasil rahimah. Sudah tertulis dalam kitab Taurat, Allah berfirman dalam kitab Taurat, man utawi sapane wong, siapa orang iku sarahu bungahaken ilmu iman, siapa orang menginginkan antatula ing yanto dadi dawa, siapa orang ingin umurnya panjang, apa hayatuhu uripeman, siapa orang umurnya kepingin panjang, usianya kepingin panjang. Ini sudah ada dalam kitab Taurat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yazdadal nyinto dadi tambah. Jadi tambah opo fi rizki ing dalam rizki ni mak. Siapa orang kepingin umurnya panjang dan rezekinya banyak. Orang itu dengan rata-rata kepingin panjang umur dan murah rezeki. Dua hal ini paling diimpikan manusia. Umurnya panjang, duitnya banyak. Siapa orang kepingin panjang umur dan murah rezeki, falyasil mongko becik nyambung sokoman rahimahu ing hubungan kerabatiman. Jadi ini resep yang sudah ada di dalam kitab Taurat jauh sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resepnya gampang, yaitu lakukan hubungan silaturahim. Silaturahim ini nyambung kerabat, mindoan, misanan, ya, saudara-saudara yang jauh itu supaya didatangi, disambung. Itu faedahnya. Menambah rezeki, menambah umur. Memang ini kadang juga wong malas, makanya diadakan halal bihalal. Marani situ-situ angel dikumpulkan dalam halal bihalal. Nah itu metode baru, metode silaturahim yang modern. Kalau zaman dulu kan didatangi satu persatu. Hari ini orang sudah mencar jauh-jauh, datangi satu-satu ya agak repot. Makanya yang banyak ya dikumpulkan dalam forum. Atau hari ini silaturahimnya sudah gampang, pakai grup WA, grup Bani Adam. Semuanya sudah bisa kumpul dalam WA, dalam Facebook. Yang penting harus ada upaya menyapa, menyapa saudara-saudara jauh. Tapi kalau datang secara fisik itu pasti jauh lebih baik. Kalau musimnya sudah bagus. Hari ini kan masih pandemi. Saya dengar beberapa pesantren masih ada masalah.
Makanya hati-hati. Ini saya dengar di daerah Jawa Tengah masih banyak pesantren yang terkena apa namanya COVID ini. Juga di Malang Selatan saya dengar juga ada. Ya kita prihatin. Moga-moga COVID ini segera selesai. Tapi sebagai antisipasi, ya kita punya itu. Kita punya minuman probiotik itu. Itu perlu kita anggap untuk orang-orang yang positif itu supaya kita bantu. Karena ini penyakit ini agak aneh. Dan kalau dibawa ke rumah sakit, biayanya pasti mahal. Orang juga takut. Tapi alhamdulillah, kita punya probiotik ini murah. Dan alhamdulillah sudah banyak yang cocok. Minuman probiotik kita ini penting, kita jaga kesehatan. Sehat ini harta yang paling berharga. Perwal Hakim Amin Yabas. Selanjutnya minal muru'ah. Nabi bersabda, minal muru'ati iku setengah saking sifat muru'ah, sifat terhormat. Muru'ah itu keperwiraan, artinya sifat yang logam. Ayum sita yang kau menengahkan sopo al-ahu sedulur li'akhihi krono duluri al-ah ida haddathahu narikani nyeritani sopo ah ing akhihi. Kamu ini biasakan, ini ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bicara, hendaknya kamu diam. Kalau ada orang bicara, jangan gremeng. Kalau ngaji, kalau rapat, ada apapun. Kalau ada orang lain bicara, kamu harus mendengarkan. Jangan bikin ribut. Ngaji ngetong sendiri. Biasanya orang wedok ini. Anak kadang ya ono bisik-bisik. Biasakan kalau orang sedang bicara, kamu diam. Seperti itu dilakukan semua orang. Jadi jangan sahur malu, jangan teriak-teriak. Ngomong gentian yang rapi. Wa min husnil mumasa lan iku setengah saking baguse melaku perjalanan yang baik iku ayat kifatin tongatek sopual aku sedulur li akhihi krono sedulure ah idam koto'a maksudnya ngatek itu mandek yang tong mandek sopual aku sedulur li akhihi krono sedulure ah idam koto'a nalikani pedot opo sipo nahlihi serompat, serompat ya tahline, tahline terumpai untuk sandali akhir. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan sopan santun yang bagus. Kita ini harus bisa menghargai orang lain supaya kita juga dihargai oleh orang lain. Salah satunya ini yang diajarkan Nabi, kalau ada orang bicara, diam. Jangan ngeceper, dengarkan kalau ada orang lain bicara. Yang kedua, kalau kamu jalan sama teman, kok temanmu ini sandalnya pedor, jangan biarkan sandal capit, sandalnya putus, atau sepatunya rusak. Hendaknya kamu berhenti, setia kawan. Jangan kamu jalan bareng temanmu sandalnya pedot, kon cuek jalan sendiri. Ini namanya tidak setia kawan. Atau kalau hari ini sepeda motor pergi sama-sama sepeda, temanmu kempos, berhenti bantu. Ya. Jangan terus dia temanmu kempos, kamu ngebut sendiri. Tidak boleh. Ini etika. Betapa bagusnya
ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saling menghargai. Kita ini harus bisa belajar mendengar, untuk ngomong aja. Dengar, Tuhan memberi kita ini telinga berapa? Dua. Mulut? Satu. Kita ini harus belajar banyak mendengar, bukan banyak bicara. Rungokno, ngomong-ngomong rungokno. Timpat rungokno. Kita ini kadang ngomong-ngomong kudu nyawa. Jangan motong pembicaraan orang. Dengar dulu. Oh, ya, menurut. Baru ngomong. Ya, kok sih, bro. Gak jadi. Aduh, apa-apa. Jangan motong pembicaraan orang lain. Dengarkan. Baru kamu mau membantah, mau menyanggah, lakukan dengan sopan. Itu ada hadis rawahu diriwayatkan An-Anas dari sahabat Anas. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asratis saah, iku setengah saking tandane tengere dino kiamat. Asratus saah itu indikator datangnya hari kiamat. Ayyamurra utawi yento liwat sopo arrojulu manang fil masjid ing dalam masjid wala yusalli lan ora sholat sopo rojul fihi ing dalam masjid rokataini ing rong rokaat. Termasuk indikasinya orang yang tidak peduli pada masjid. Ini tanda-tanda sudah dekat hari kiamat. Ada orang lewat masjid tapi enggak sholat. Ini umum, numpak sepeda, mampir nang masjid, lapor, nguyuh. Masjid gue anggap toilet ya. Ada orang yang memperlakukan masjid sebagai tempat pipis. Mendek nang masjid apa? Pipis. Nang masjid itu nggih pipis. Masjid itu tempat untuk sholat. Jadi kalau kamu masuk masjid berhenti pipis, ya sholat toh. Cok pipis nyengkrik. Emang masjid ini toilet. Masjid hendaknya untuk sholat. Kalaupun kamu singgah di situ untuk kamar mandi, lakukanlah sholat. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda zaman akhir itu kalau orang sudah lewat di masjid tapi tidak mau sholat. Wa alla yusallima lan yento ora uluk salam. Sopo arrojulu wong lanang illa alaman angin ingatasi wong ya arifu kang kenal sopo rojul. Hanya mau mengucap salam pada orang yang kenal. Padahal ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan salam pada orang yang kamu kenal ataupun tidak kenal. Kenal tidak kenal, ini syiar agama Islam. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Ucuk. Ilu buru. Brabu yo. Assalamu alaikum. Masuk kamar juga begitu. Kamu masuk kamar, salam, assalamualaikum. Supaya apa? Damai. Salam ini kan artinya damai, ketenangan. Jadi biasakan masuk rumah, assalamualaikum. Masuk kamar, assalamualaikum. Ucapkan salam ketika masuk rumah. Kalau di pesantren ini masuk kamar, ya, yang dari luar masuk ke dalam, ucapkan assalamualaikum. Biasakan. Bertamu juga begitu, assalamualaikum. Untuk tok 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 tok. Orang Islam bertamu ucapkan salam, bukan kadang ono keetane omahku tok 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 tok. Orang sopan mestinya ucapkan salam.
bertamu ucapkan salam, jangan ketok-ketok ya. Ucapkan salam, kenal tidak kenal ucapkan salam. Selanjutnya wa ayyubar rida lanyento dati akan kongkoran. Barit itu artinya pos, tukang pos. Maktabul barit, kantor pos. Wa ayyubar rida, wa ayyubar rida yenton dati akan kongkoran soko asobiyu bocah cili asyikho ing wong tuwo. Arek cili ngelamak ngongkon wong tuwo. Ini terjadi buahnya. Contohnya apa? Gojek. Terus yang gojek kan mau tuwe-tuwe. Yang numpak. Hari cindil-cindil numpak gojek. GoFood. Ini pun tuwe dikongkon arek cili. Nah ini contoh nih. Ya contoh yang lain ya banyak. Tapi hari ini hadis Nabi ini sudah jadi kenyataan. Berarti kita sudah posisinya sudah mendekati hari kiamat. Jadi tandanya satu, orang ke masjid tapi tidak mau sholat. Ini sudah banyak masjid kencing tapi tidak sholat. Yang kedua, tidak mau mengucapkan salam. Ini juga sudah banyak. Ada orang mengucapkan salam, salam itu apa? Salam, assalamu alaikum. Gak usah salam yang lainnya. Yang ketiga, wa ayyubarida subi asyikh. Anak kecil menyuruh-nyuruh orang tua. Ini udah banyak. Rejili ngomong orang tua, jambal, muku, utuh. Ya contoh sih, gampang saya ini ya. Dunia online ini, kita ini kan Gojek, GoFood, Grab. Ada ciri bisa ngomongin orang tua. Ada ciri-ciri saya itu pintar. Anak saya aja kecil udah bisa beli makanan GoFood. Mbusok pusing murui so. Ada ciri sih so beli GoFood, Gojek. Ini ada ciri ngomongin orang tua. Rawal Tobroni Anib bin Nasbu. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adza ahlal Madinah man utawi sapane wong iku adza nglarani sapa man ngelarani ahlal Madinah ti ing ahli Madinah. Siapa orang menyakiti ahli Madinah, penduduk Madinah, adahum mongko ngelarani hu ing man sinten Allahu Gusti Allah. Madinah ini kota suci. Siapa yang menyakiti penduduk Madinah akan disakiti oleh Gusti Allah. Wa alaihi lan iku tetep ingatasi man laknatullahi utawi laknati Gusti Allah. Wal malaikat lan malaikat wan nasi lan menungso ajma'ina halis kabehane. Siapa menyakiti penduduk Madinah dilaknat Allah dan seluruh malaikat dan makhluk. La yubalu ala dendrimo minhu sanggiman opo sirfun ibadah sunnah wala adlun dan ora ibadah fardu. Jadi tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh apalagi menyakiti penduduk Madinah. Selanjutnya hadis rawi Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ittagha al-qada'a man utai sapane wong iku ittagha nyupri sopongan al-qada'a ing qada dadi qadi wa sa'ala lan jaluk sapa wong fihi ing dalem mungkun talabul qada
syufa'a ing pira-pira wong kang nulungi. Siapa orang ingin jadi pemimpin? Kalau zaman dulu qadhi, hari ini ya bupati, kepala desa, presiden. Siapa ingin mendapatkan jabatan dan dia menggunakan segala cara yang bentuk tim sukses, membayar, money politik. Siapa orang ingin jadi pemimpin dengan cara membuat rekayasa, bukan karena diinginkan orang, tapi pencitraan. Pencitraan masuk WC, pencitraan naik beca, padahal sehari-harinya naik alfa. Lalu kampanye mbak beca ke pasar. Siapa orang macam begini ini? Orang yang kepingin jadi pemimpin dengan pencitraan-pencitraan, wukilah mongkoden pasrahkan sopeman ila nafsihi maring awak dewi niman. Artinya Allah tidak mau menolong dia, diserahkan pada dirinya. Artinya dia dibiarkan oleh Gusti Allah. Artinya pemimpin yang memburu jabatan itu tidak diberkahi. Tapi waman desa mani wong ukriha dan sengiti sokoman dan bakso maksudnya alihi ingatasi menggunu kodok. Siapa orang memang diangkat, dibakso jadi petinggi, memang dia bagus, rakyat menunjuk dia, dibakso. Nah, pemimpin yang asli begini ini anza mongko bakal nurunaken sinten Allah Gusti Allah alihi ing atase man malakan ing malaikat yusaddiru nih yusaddiru yusaddiduhu yusaddiduhu kang benerakan sapa mengkono malaikat hu ing man. Siapa orang menjadi pemimpin karena tuntutan masyarakat, bukan karena ambisi. Orang yang memang baik, kriteria hidupnya bagus, track recordnya bagus, kemudian dipilih menjadi pemimpin, maka dia diberkahi Allah. Dia akan ditulungi malaikat yang mengarahkan supaya jalannya baik. Allah mengutus malaikat untuk membantu pemimpin yang dicintai rakyat. Allah akan menolong pemimpin yang memang dia dipaksa jadi pemimpin, bukan karena ambisi. Ini akan Allah bantu dengan malaikat yang menjadi apa? Menjadi penunjuk bagi dia, memberikan arahan supaya kepemimpinannya bagus. Sebaliknya, orang yang ambisi jabatan, orang yang gila pangkat, sehingga dia melakukan jual beli suara, melakukan pencitraan, pembohongan, dia tidak diberkahi oleh Gusti Allah. Dan Allah tidak ngurus, dia akan dibiarkan, tidak direken, tidak awak, tidak diberi pertolongan oleh Gusti Allah. Makanya orang harus sadar diri, orang harus tahu diri, jangan ambisius. Kalau kamu memang tidak pantas, ya jangan maksa. Orang ini harus tahu ukuran sepatunya. Jangan asal sepatu, ukuran ini 35, sepatu 45, blok-blok. Tidak cukup, enggak pantas. Lakukan sesuatu yang pantas. Kamu harus mau berkaca, jangan terlalu ambisius. Rawahu
sinten? Beliau rawahu At-Tirmidzi an Anas. Selanjutnya Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manik beli. Manuk tilia. Manuk tilia. Manku kaisa pane wong iku ubut tulia den cubo sapa man. Siapa orang mendapat cobaan dari Allah? Fasobaro nuli sabar sapa man. Siapa diuji kemudian dia sabar. Wa'u'tiya lantin paringi sapa man. Terus wa syakaron nuli syukur sapa man. Siapa orang kalau ada musibah sabar. Kalau ada nikmat syukur. Wa dzulima lan dzalimi sapa man faghfaron nuli ngapura sapa man. Terus kalau dizalimi dia mau mengampuni, tidak balas dendam. Kita ini harus cukup waktu dan tenaga untuk tidak apa, merisaukan hal-hal yang sepele. Jangan mudah bertengkar untuk hal-hal yang kecil. Kalaupun kamu disakiti, kalaupun kamu didolimi, tidak perlu membalas. Hidup paling menyenangkan itu kalau kamu tidak punya dendam. Orang yang punya dendam itu hatinya terbakar, roh, panas. Sama dengan orang cemburu itu. Orang cemburu itu kan terbakar api cemburu. Bisa gila itu. Bisa sinting. Walaupun tidak ada apa-apa, tapi cemburu itu bisa sedemikian ganas. Sama dengan dendam. Orang itu kalau sudah mendendam, tidak nyaman pikirannya. Makanya demi kesehatan, demi kebahagiaan hidup kita, janganlah kamu mendendam. Wis lalekno. Kok teman jelek ya sudah lupakan. Enggak usah dendam. Orang menjadi sakit itu karena dendam. Dan ini perempuan yang paling banyak dendam. Bojone salah wis 10 tahun kepungkur. Sik dieling-elinge. Biyen. Biyen sik wis biyen yo biyen. Hah? Roti ya roti, gembeng ya gembeng. Saiki saiki biyen ya biyen. Jadi elinge biyen sik biyen. Wis biyen ya wis tau biyen. Saiki ngono lho ngomong. Jadi ini bedanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki ini terlalu cepat melupakan. Wis lanang, wis lali, wis lali. Kadang duwe bojo lali, rabi mari. Lali. Cinta-cinta gak perlu lali, mending golek mana? Wong lanang, wong wedok beda nih, gak lalian, wiling, tahu dilarani, pitung tahu, sik koyo-koyo wingi, wiling. Jadi wong wedok ini tidak bisa melupakan. Lah wong lanang terlalu mudah melupakan. Wong wedok seiling, 5 tahun yang lalu pada jam sekian kamu mengatakan cinta, musuh iling ditulis. Pada detik itu hatiku berbunga-bunga. Wiling dengan wedok. Apa yang diucapkan mantannya itu iling kabeh. Tapi lewat mana misalali, hari gombal selali, selali, lalian mana? Makanya lebih tenang. Tapi orang wedok karena ilingan, gombal itu orang apa? Cemburu ya. Wiling jangan-jangan. Pokoknya bujuni tahu. Selingkuh sebisa, gue seumur hidup wiling-wiling, jangan-jangan, jangan-jangan terus. Jadi cemburunya itu nggak selesai-selesai. Padahal orang cemburu itu menyakiti dirinya sendiri. Untuk apa kamu cemburu? Saya punya teman, seorang pengusaha. Haji itu kan sering keluar malam, namanya pengusaha ya, banyak teman. Istrinya cemburu, marah-marah. Setiap suaminya pulang, ngomel-ngomel. Suwe-suwe gendeng, suwe itu gendeng. Ya karena itu hatinya terbakar emosi, malah gendeng ya.
Makanya demi kesehatan, walaupun kamu mungkin enggak ikhlas, pegel, tapi lupakan. Demi kesehatan. Karena kalau kamu membenci, kalau kamu mendendam, pasti hidupmu tidak nyaman. Jadi walaupun kamu mungkin tidak sungguh-sungguh ikhlas, tapi demi kesehatan, kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan tubuh, lupakan. Lupakan orang yang nyala-nyalai kita. Lupakan orang yang berbuat jelek pada kita. Jangan diingat-ingat. Hidup kita enak, tenang. Tapi kalau kita ini pendendam, eleng, dulu dia begini, dulu dia begitu, ya sudah, jadi museum penuh kenangan. Ngapain kamu ingat-ingat? Termasuk mantan, ngapain? Mantan bukan pahlawan yang harus dikenang. Bukan selalu ya sudah. Ngapain kamu mengenang? Jangan jadi pendendam. Wah, beliau ulaika ulaika temungkono kabeni man kukul ya fasobaro ilah hum yu alladzina iku al-aminu wongkang aman. Orang yang bersyukur, bersabar, tidak mendendam, itu orang yang aman. Orang yang hidupnya tenang. Ada kurang satu. Wadzalama fastaghfar. Kalau berbuat dosa dia beristighfar. Itu orang yang aman. Hidupnya nyaman. Ya. Ini rumus kenyamanan dari Gusti Kanjeng Nabi. Kalau kamu kepingin hidup nyaman, ya sudah. Modalnya sabar, syukur, maafkan. Dan beristighfar. Ini kunci hidup nyaman. Pasti kamu lakukannya. Saya berusaha seperti itu. Saya tidak pernah dendam pada siapapun. Orang yang pernah nyakiti saya, orang yang pernah musuhi saya sudah lupakan. Saya tidak punya waktu sedetik pun untuk mikir mereka. Saya tidak ada, alhamdulillah. Saya tidak punya dendam pada siapapun. Saya tidak punya rasa benci pada siapapun. Tidak ada. Saya ini sudah alhamdulillah. Apapun ya. Saya terima apapun yang terjadi ini adalah takdir Gusti Allah. Karena orang yang menyakiti kita itu saya pahami sebagai dia sedang menjalankan skenario Gusti Allah. Allah ini kadang meruwetkan hidup kita dengan teman, tetangga. Supaya apa? Supaya kita mendekat pada Gusti Allah. Jadi jangan dibenci. Ada tetangga begini, sudah saya terima. Ada orang begitu, saya terima. Saya tidak dendam sama sekali. Karena saya merasa itu dia hanya menjalankan skenario dari Gusti Allah. Karena dalam kitab hikam disebutkan, kalau Allah menjadikan hidupmu ini ruwet, ruwet dengan masalah problem, ya, teman-teman, tetangga, keluarga, itu semua itu yang diciptakan Allah. Tujuannya apa? Supaya kamu mau bertawarruk, supaya kamu mohon pada Gusti Allah. Jadi itu skenarionya Gusti Allah. Jadi kita gak usah marah. Saya tidak marah. Ya ada aja lah. Mana ada hidup gak ada masalah? Ada aja. Bisnis ada masalah, teman ada masalah, ya ada, lingkungan ada masalah. Tapi jangan diambil hati. Kalaupun ada masalah, kembalikan semua pada Gusti Allah. Kalau kamu disakiti orang, jangan kamu benci dia. Ya. Dia itu sesungguhnya yang memang ditakdir Allah begitu. Dia meruweti kita supaya kita mau mohon pada Gusti Allah. Saya sudah pernah mengalami hidup yang cobaan berat. Ada masalah yang sudah berat sekarang, sangat berat. Yang saya mungkin saat itu sudah tidak sanggup. Saya sudah kepingin lari. Jauh dulu sebelum saya menikah. Ada problem yang luar biasa. Saya merasa ini di luar kemampuan akal saya.
dan saya merasa dizalimi, saya tidak bersalah, saya tidak berbuat jelek, tapi ini fitnah besar, wis fitnah, fitnah. Sehingga saya itu dulu, waktu itu, kepingin pergi dari desa ini. Saya sudah pernah kepingin minggat. Apa itu tahu ya, kepingin minggat. Kepingin minggat. Minggat itu bukan solusi. Saya datang ke seorang kiai di Pasuruan, masih saudara saya. Saya bicara, saya pamit bahwa kehidupan di sini situasi sudah sedemikian sulit, ruwet, bulat, bulat sudah untuk dihancur, kayak semut. Seakan-akan tidak ada solusi. Saya waktu itu sudah ingin keluar dari sini. Saya ingin hidup baru di daerah baru. Waktu itu saya sudah berangan-angan ingin pergi ke Banten. Ingin bersembunyi di sebuah pesantren, sudah mau jauh lah, kepingin hidup sendiri. Tapi ketika saya datang pada kiai itu, saya ditertawakan. Dia bilang, kamu tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firar min az-zahfi, lari dari perang itu minal kabair, dosa besar. Kamu mau lari, ini lari dari perang, dosa besar. Gak jadi lari, gimana? Kata dia, lari dari perang itu dosa besar. Ada 7 dosa besar, salah satunya lari dari medan perang. Kamu mau lari? Enggak, man. Tapi saya melihat ini situasi sudah enggak kondusif. Dia bilang, enggak. Kamu tahu, saya di dalam gitu. Kamu tahu maksudnya Gusti Allah. Kamu tahu apa yang dikehendaki Allah dari kesulitan ini. Allah ingin kamu menangis. Memang waktu itu saya menangis, setiap sholat saya baca Quran, nangis, tidak punya kekuatan, hanya Allah kekuatan. Saya waktu itu puasa, baca Quran, terus pokoknya hari-hari itu penuh dengan tangisan. Situasinya itu fitnah yang luar biasa. Tapi dia itu bilang saya, ya itulah tujuan Gusti Allah. Allah ingin mendengar kamu menangis. Orang itu kalau disukai Allah, Allah suka mendengar tangisannya. Jadi kamu itu sedang dipanggil untuk bermesraan dengan Allah dalam doa, dalam baju, dalam zikir. Jadi kamu jangan nyalahkan orang. Itu kehendak Allah. Orang-orang yang ngeruweti kamu itu menjalankan skenario Gusti Allah. Mereka itu kan cuma aktor. Dalamnya ya Gusti Allah. Wayang. Wayang itu kalau gak digerakkan, ya rukun ditumpuk dari sakota. Kalau dilakoni bedalang, tuar. Pokoknya kalau dalangi. Lalu bedalangi disekek, sakota. Ya turun tumpuk-tumpukan. Nah ini dalangi sekelakon. Maka dia bilang saya, kesulitan ini kehendaknya Allah. Dalangnya Allah. Sudah, kembalikan semua pada Allah. Jangan kamu mendoakan jelek. Jadi saya waktu itu diwanti-wanti. Kamu jangan mendoakan orang yang menzalimi kamu. Kasihan. Sebab orang yang dizalimi itu doanya manjur. Kamu jangan mendoakan dia. Jadi saya gak boleh doakan mereka yang zalim pada saya. Ya sudah. Gimana? Ya sudah. Kamu minta pada Allah. Minta ditata oleh Allah. Ya Allah, saya serahkan padamu yang terbaik. Sudah. Alhamdulillah. Selesai. Seandainya saya lari, mungkin tidak ada pesantren ini hari ini. Tapi karena saya kuat, bertahan. Jadi masalah itu jangan lari. Semua masalah itu pasti ada solusi. Semua gembok pasti diciptakan dengan kunci. Maksudnya gembok dengan kunci. Semua masalah ada solusi. Solusinya adalah Gusti Allah. Mohonlah pada Allah. Muka-muka semua keruwetan hidup diangkat oleh Gusti Allah. Muka-muka yang sakit disembuhkan oleh Allah. Diberikan rezeki yang berkah. Amin. Allahumma amin.